semua itu proses. Sekarang aku kalau ngomong pakai terapi sound. Makasih lagi karena operasi aku yang dulu sama yang sekarang beda. Kalau yang dulu cuma belah kepala satu kali operasi, kalau yang sekarang 8 kali operasi. Ya. Sudah kemana-mana pasca dirinya melepaskan wajah operasinya, Lucinta Luna yang kini kembali bekerja mengakui dirinya masih susah menelan, bahkan masih sering sesak napas pasca melakukan operasi jakun menghilangkan suara kodamnya. Tak peduli jadi pro dan kontra, Lucinta Luna menginginkan ini sudah sejak lama, menghilangkan suara kodam dan menghilangkan jakun dari diri Lucinta Luna untuk menjadi wanita seutuhnya. Meski Lucinta Luna mengakui dirinya tahu resikonya beberapa kali melakukan operasi plastik, namun ini adalah operasi plastik terparah, terlama, bahkan termahal menurut Lucinta Luna. Ini adalah Lucinta Luna sebelum melakukan operasi plastik saat dirinya live, banyak yang mengomentari tentang jakun Lucinta Luna. Nampak membuat Lucinta Luna tak percaya diri sehingga memutuskan untuk menghilangkan jakun tersebut. Badan gemetar, suara juga susah, napas bahkan kini sesak setelah operasi plastik. Alhamdulillah, terima kasih akhirnya aku dipertemukan lagi sama calon mertua aku, Bu Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Restuin aku ya Bu Haji ya. Terima kasih Bu Haji. Restuin aku Pak Haji ya. Di Padang gak ada sungkem-sungkem. Gitu ya. Aja. Kan aku orang Jawa. Restuinnya Pak Haji, Bu Haji ya. Semoga jadi sakinah walilah marohmah. Amin. Makasih Mat Talking. Aku jadi semua masih bengkak, belum nyatu sama kulit. Jadi wajar masih basah bengkak. Ini dah. Membandingkan suara Lucinta Luna sebelum operasi plastik dan sesudah operasi plastik, banyak yang menyayangkan. Banyak yang kasihan kepada Lucinta Luna nampak karena sakit kini. Tak hanya itu, wajah Lucinta Luna pun disebutkan lebih cantik sebelum melakukan operasi plastik yang ini. Lucinta Luna kesal setelah banyak pengorbanan, bahkan masih sangat bengkak pun Lucinta Luna mendapatkan banyak nyinyiran. Ini dia komentar-komentar di sosial media dari para netizen untuk Lucinta Luna yang menyayangkan Lucinta Luna terlalu banyak mempermak dan terlalu banyak menyalahi kodrat Tuhan. Komentar-komentar netizen nampak tak bagus untuk Lucinta Luna di sosial medianya. Wah gila, Kak Tiwi, thank you. Yeah. Thank you, Ciberi. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.